Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita kali ini akan belajar bagaimana mengcustom toolbar di GeoGebra Classic ya Jadi mengcustom itu meredefinisi atau merubah tampilan tool yang tampil atau merubah icon-icon tool di toolbar di GeoGebra. Nah, ini mungkin saja diperlukan ketika kita akan memberikan file atau menampilkan file GeoGebra dalam kondisi khusus, misalkan buat sebuah konstruksi yang hanya diperlukan beberapa tool saja, sehingga orang lain itu tidak atau kita sendiri ya itu tidak menggunakan uh, tool atau fasilitas lain jadi hanya menggunakan fasilitas yang memang disediakan atau memang sengaja kita rancang untuk membuat dari uh, simulasi atau konstruksi yang akan kita gunakan atau kita buat baik caranya adalah pertama kita klik ya kita klik garis tiga di sebelah kanan atas atau mungkin saja titik tiga ya Oke, kita klik, kemudian kita klik tool, kemudian kita pilih customize toolbar. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu kolom toolbar dan kolom tool. Nah, di sini, kolom toolbar, kemudian di sebelah kanannya adalah kolom tool. Kolom toolbar adalah kolom yang menampilkan tool di toolbar yang default atau yang akan ditampilkan. Kemudian tool di sini adalah berisi tool tool atau icon icon atau perintah perintah yang disembunyikan. Nah, contohnya ini kita lihat di statistik ya. Di statistik di toolbar statistik hanya tampil ini, tapi di tool ini ada di sini. Misalkan ini akan kita tampilkan di sebelah kiri atau tampil di toolbar juga bisa. Kemudian CAS juga demikian. Ini yang disembunyikan hanya tampil ini, kemudian di apa, probability, nah, nah, kemudian di tiga dimensi, nah, oke, okay, nah, tuh, okay, ini yang defaultnya di geometri. Untuk mengcustom, nah, ini bisa saja kita memilih satu persatu ya. Oke, okay, kita praktekkan saja. Ini tidak satu persatu. Ini saya akan coba pindahkan move ke sebelah kanan poin ke sebelah kanan line ke sebelah kanan ke sebelah kanan itu artinya disembunyikan oh ya yeah. ini caranya dengan klik kemudian kita drag ke sebelah kanan klik drag ke sebelah kanan klik drag sebelah kanan klik drag sebelah kanan klik drag sebelah kanan klik drag sebelah kanan, drag sebelah kanan. Nah. ini akan kita coba menampilkan atau mengcustom toolbar. Ini dengan move, ya. Jadi, di toolbar nanti kita tampilkan move, berarti yang move di sebelah kanan ini akan saya klik drag ke sebelah kiri. Kemudian, saya akan menampilkan juga point on object ini, saya klik sebelah kiri drag, ya. Jangan lupa, kemudian Circle center and reduce, oke. Saya klik sebelah kanan, kemudian polygon, oke. Klik sebelah kanan kemudian ada satu lagi yang ingin saya tampilkan yaitu delete oke kemudian jangan lupa untuk me akhirnya dengan apply klik apply yang ada di pojok sebelah kanan bawah ya jadi kita klik apply oke, kita klik apply maka ini toolbar sudah terkustomize ya jadi ini ya Oh ya, yeah, kira-kira ini kita mau buat apa nih? Oke, okay, kita coba ya. Oh ya, yeah, ini akan saya, apa aksisnya atau sumbunya akan saya sembunyikan. Oke, okay, saya coba buat lingkaran dulu. Oke, okay, lingkaran dengan jari-jari 4. Oke, okay. lingkaran dengan jari-jari 4. Move diperlukan untuk menggeser. Kemudian, sebuah titik yang berada di lingkaran tersebut, ya dan saya ingin membuat sebuah segitiga, oke, kira-kira segitiga apakah ini? Ya, oke, berarti ini adalah konstruksi dari segitiga sama kaki, oke. Nah, inilah, ya, contoh penggunaan dan sekaligus bagaimana mengcustom dari toolbar. Lalu bagaimana kita mengembalikan? Ya, custom toolbar ini ke defaultnya atau ke bentuk semula tetap klik tool custom toolbar nah ini kita klik di sebelah kanan bawah ini ada restore default toolbar ini kita klik maka custom dari toolbar tadi akan kembali seperti semula Oke restore default toolbar klik apply nah ini sudah tampil seperti semula. Oke, demikian ya untuk custom dari toolbar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Boleh subscribe atau share video ini ya, Jangan lupa juga kunjungi blognya untuk membaca uh, artikel atau tulisan yang. Kita buat untuk mendukung dari video ini, dan juga video ini adalah mendukung dari tulisan yang sudah ditulis di blog kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.